Hello Spinners, welcome to the Buzz, your daily e-sport news. Bareng sama gue Nafa, dan kali ini kita akan ngebahas mengenai permasalahan tim-tim MPL yang akan bermain di playoff nih. Apa aja sih kira-kira persiapan mereka? Mau tahu? Yuk langsung kita bahas. Kita mulai dari Grand Final MPL ID Season ke-7 nih, yang sebentar lagi akan mulai pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei yang akan diselenggarakan secara offline. Tapi ada hal yang menarik nih Spinners, di mana Grand Final MPL ID Season ke-7 nanti akan menggunakan sistem BO7 untuk pertama kalinya. Tentunya berbeda seperti season sebelumnya di mana menggunakan BO5. Dengan BO7 ini pastinya pertandingan akan semakin sengit. Oke, kita ke kabar berikutnya nih. Kalian mungkin tahu tentang kabar Lemon yang sudah rehat selama satu season. Meskipun demikian, dia tetap berada dalam line-up RRQ Hoshi dalam season ke-7 ini. Dan Lemon belum bermain sama sekali untuk MPL kali ini nih Spinners. Lalu Pape pun memberikan klarifikasi mengenai keberadaan Lemon nih. Yang kedua pasti tentang Lemon, karena Lemon itu ada di line-up. Beda sama Shin. Shin itu memang rehat dari awal sebelum roster lock. Dia udah bilang okay, dia minta rehat. Tapi kalau misalnya Lemon kan beda ya. Kalau yang Lemon kan beda ya. Lemon ada di lineup. Pertanyaannya kenapa gitu loh. Sebelum kita berasumsi tentang lineup harus begini harus begitu gitu. Yang pertama itu apa ya guys ya, sebagai pemain e-sports itu kan tuntutannya juga tinggi, tekanannya besar, dan ada semacam kelelahan baik secara teknis, secara fisik maupun mental. Jujur ngomong, Lemon tuh udah dari kapan ya, udah request gitu loh, dan kita pikir gimana ya guys ya, kalau ada satu, coba deh kalian coba tanya ke diri masing-masing. Kalau punya satu pemain yang udah kasih kamu 3 juara MPL, 2 juara level SEA, masa dia minta istirahat sebentar aja gitu. Masa kita gak kasih? Coba deh kalian pikirin. Tentu hal ini menjadi tanda tanya Spinners. Keberadaan Lemon menjadi tanda tanya besar, apakah dia akan rehat semusim ini atau hanya sampai pada playoff nanti dia akan dimainkan. Lalu ada kabar terbaru nih Spinners, di mana saat podcast Luminer bersama kawan-kawan, Luminer mengungkapkan bahwa Lemon sudah mulai ikut scrim turnamen. Kira-kira benar nggak ya? Sama ini kata YP. YP bukan dasar. YP kan ini pantau-pantau scrim gitu kan dia. Si ini dia infoin katanya ini ntar Lemon udah mulai ikut scrim, nggak tahu lah NRK atau L, nggak tahu lah Genflix atau lah Nivos dia mainnya tadi. Sumpah San, nama gue jelek banget sumpah San, abis ini sumpah. Ya Allah bener San. Enggak, kan lu gak tahu gue doang. Emang iya San, kata YP Lemon main di playoff. Tapi itu beneran Tan, itu beneran Tan. Kata YP kan? Gak tahu YP dari siapa. Lu mau tahu dari siapa, mau tau gak? Dari Isan Luminaire. Lu bisa Luminaire? Ya gue mah jujur aja cowok gue. Lu mau lihat chatnya, ada ikut chatnya? Ada. Lengkap, mau? Tunjukin, Pak. Tunjukin, jangan, Pak. Jangan, bro. Itu namanya privasi. Tetapi kabar Lemon bermain di MPL ini langsung dibantah oleh CEO RRQ, yaitu RRQ Ape. Para live Instagram, Pak Ape mengaku kalau dia tidak tahu menau soal Lemon yang akan bermain di playoff nanti yang dibocorkan oleh Luminer. Ya, Lemon main di playoff gak, Pak Ape? Kagak tahu. Kalian kan dengar dari Luminer. Ya kalian harus tanya Luminer dong. Tetapi nggak hanya sampai di situ, Luminer juga mengungkapkan kalau Watt, pemain dari Genflix Aerowolf, tidak akan bermain di playoff MPL ID season ke-7 nanti. Kemarin YP cerita yuk. Apa? YP cerita Watt nggak main playoff. Nggak tahu diganti siapa. Wah, emang iya, Pak?
Gua sumpah ya, sumpah demi apapun itu Pe, ya, itu ya. Kempe kalau ngomong. Iya, itu sumpah itu cerita tuh bukan dari gua ya, sumpah demi apapun. Sumpah kata bohong. Buluk juga dari lu. Enggak, bohong gua hilang, sumpah. Sumpah ini yang pakai gua bohong, gua hilang. Siapa yang bener San? Kenapa San enggak main San? Enggak tahu gua. Oh iya, Pe tahu nih berarti. Lu Pe, tapi ini inbox ini beneran Pe. Apa? Enggak tahu gua, enggak tahu aku, serius. Jadi gimana Spinners? Apakah Lemon akan bermain di playoff nanti? Dan menurut kalian siapa nih yang akan melaju ke Grand Final nanti? Pastiin lo selalu ikutin berita e-sport dari The Buzz, your daily e-sport news. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Bye-bye!